Tampilan-tampilan ya, misalnya dibagi sembako dan ada tulisannya 01 kemana-mana, atau ada berita atau ada video jelas presiden bagi-bagi uang gitu. Tapi itu kok dibiarkan? Sementara kemarin ada caleg, misalnya saudara Mandala ya dari PAN, itu baru tim sesnya bagi-bagi voucher kok sudah masuk penjara. Nah, jadi ini ada hal yang menurut kita tidak apa namanya equality before the law, itu nggak ada gitu kan. Nah, ini yang kita persoalkan di KPU, dan kita insya Allah akan bahas lebih detail besok hari Rabu.